Dari Sherlock boleh, dari ya, Depok dulu. Dari Sherlock aja dulu. Oke. Okay. Saya awalnya sih ngobrol di DM Instagram. Mau ada malam, boleh nonton nggak? Mau ada yang mau diomongin, terus gue juga langsung kebetulan DM itu udah Broko ya? Broko ke gue? Kamu mau ke gue dulu ya? Berdua, terus bilang aja boleh teleponan, malam kita mau collab nih, gue cepet awal gue cepet bingung ya, collab sama yang apa ya? Lo, gue tau sejak Jakarta sejak gue tuh studio Tato gitu, dan gue tau mereka nih emang base-nya sering charger gitu lah, Tato sama si Rilin sama musik sama fashion sama segala macam lah, pokoknya sering charger. Udah akhirnya gue bilang ke anak-anak untuk pertama kali diwakili gue untuk ketemu mereka di Barong ya? Di salah satu kafe di Kemang. Ya, salah satu kafe di Kemang juga. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol berlanjut lah gitu. Yang awalnya sebenarnya kolaborasi ini tuh masih abu-abu ya, nggak tahu mau belum kebayang gitu. Terus akhirnya dirampungin sama YouTube lah, YouTube yang menemui juga kan ya. Ya, jadi poinnya pertama kenapa kita mau kolaborasi, pertama pertemanan, meskipun kita baru kenal, tapi kita udah merasa nyambung dalam artian kesukaan dan interestnya itu sama lah kurang lebih gitu, pastinya ya bisa dilihat sendiri kayaknya kita juga pengembang tato dan segala macamnya. Tapi untuk pertama kali ketemu itu kita nggak tahu bentuk kolaborasi mau seperti apa, sampai akhirnya pertemuan kedua kita nongkrong bareng, kita brainstorming bareng yang benar-benar itu tercetus organik banget. Nah, yang kita planningnya itu wah kayak gimana, jujur pas waktu yang kedua kali kita ketemuan pun masih yang mau kayak gimana nih, apa nih gitu, cuman akhirnya benar-benar flowing gitu aja karena kita bipatian. Terus pas habis latihan tuh kebetulan kita latihan berlagu Nakal. Lagu Nakal itu yang kita pernah rilis tahun 2018 dan kita rilis ulang bagian rapnya itu kita ganti semua. Iya, dan nggak tahu kenapa ketika habis latihan itu kata-kata kan di bagian rap yang baru itu ada kata-kata kami terlahir berbeda, beri warna dunia, itu bold banget, itu benar-benar kayak hook banget, benar-benar kayak ya kita habis latihan berjam-jam tapi yang teringat itu doang. Nah makanya dan itu akhirnya waktu kita ketemuan, kenapa enggak kita coba collab dengan ibaratnya berangkat dari lagu Nakal ini gitu, karena kata-kata itu kami terlahir berbeda di warna dunia, dan kalau misalkan di crossin itu benar-benar nyambung sih kalau menurut gua, karena ya mungkin bisa apa ya anggapan orang luar bahwa subculture kayak dunia tato dan segala macam itu dianggap kayak sebelah mata gitu loh. Nah kalau menurut gua itu Terima kasih ya, kurang lebih seperti kayak gitu lah. Dan bisa dibilang juga, ya kita bukan cuma karena berteman, bukan cuma karena kita pintar bisnis juga mau kerja sama, tapi ya kita ngeliat karena ada kesamaan kultur yang kita jalanin. Jadi kayak musiknya si Loko itu kan lifestyle-nya bukan cuma musik kita doang kan, lifestyle-nya ada kayak kultur tatonya, ada street culture-nya kan, street culture itu ada street music-nya, ada ya, ibaratnya kayak gua ngambil analogi itu kayak negara nenek moyangnya di New York kan, kayak lifestyle music, culture New York, hardcore, all stuff like that, hip-hop segala macam, itu kan jadi kayak sebuah dunia dalam dunia ya. Nah itu karena kesamaan kultur akan itu, dan kita memang mau mendekatkan diri kita ke representasi kita akan kultur tersebut, makanya kita pingin banget untuk menjalankan kita sama seperti ini. Jadi kita melihat ini sebagai apa ya, sebuah sumbangsi kita dari musik, dari anak-anak skena tato segala macam, sumbangan terbaik kita untuk kultur kita, bukan cuma untuk Indonesia doang tapi untuk worldwide ya, untuk satu seluruh dunia gitu. Jadi ini bukan cuma sekedar musik, bukan cuma sekedar tato segala macam, it's a lifestyle gitu. Jadi itu yang kita mau dapat lagi. Kalau dari Jakarta Blackwood sendiri kira-kira kenapa mau bekerja sama dengan Senloko? Sebelumnya teman-teman dari Jakarta Blackboard, terima kasih banyak karena udah diterima dari sama teman-teman Senloko. Cuma emang pada dasarnya sih kita emang mengikuti karya mereka ya. Kalau bicara era 2000-an awal gitu, bla 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 segala macam, nggak ada yang jatuh Senloko lah gitu. Dan buat kita sampai saat ini mereka tetap masih di jalurnya dan tetap masih keren. Jadi di sini kita ngelirik bahwa ini okay banget nih kalau bisa jalan sama mereka, gimana caranya ya gitu. Gue ngobrol sama Reval, akhirnya Reval coba hubungi Pius, terus akhirnya terjadilah pertemuannya tuh organik.
simbiosis ya. Iya, organik banget sih. Dapat respon baik sih dari anak-anak Sherlock Gold. Awalnya belum tahu juga mau bikinnya apa, kalau cuma sekedar bikin merchandise kan basi banget ya. Kayak dia biasa aja gitu. Ya. Idenya akhirnya Bang Pius ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain juga, video musik kali ya. Ini lagunya nakal, liriknya lu beda, bla 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 segala macam. Coba lu visualkan dalam bentuk artwork gitu. Akhirnya artworknya kita kerjain, kebetulan dari JBW sendiri kita kasih kepercayaan untuk Yobel, ada resident artis kita untuk kerjain. Kita bedah bareng-bareng. Ini gimana nih buat ngerangkum lagu Sinakal? Akhirnya makanya kita bikinin artworknya dalam situasi yang sangat paling terjangkau gitu. Makanya ada kamar, gitu. Ada kamar itu kan buat kita kayak sesuatu yang paling berdekatan ya. Untuk lo kalau mau bikin apapun yang besar, biasanya berangkatnya dari kamar. Benar. Biasanya ya, nggak selalu gitu. Nah di situ jadi ada kacamata juga, itu kayak sudut pandang aja bagaimana orang melihatnya, gitu-gitu aja sih. Terus akhirnya di rampungnya, dikembangin lagi sama teman-teman Senoko gitu, makanya sampai terjadi kolaborasi ini mungkin dari gue gitu ya. Okay. Ya mudah-mudahan juga ini ya mukbang kita bisa inspire culture kita untuk bisa bikin mukbang selanjutnya ya ke depan gitu. Mungkin tambahan buat gue sih gini, setelah kita bedah lagunya si Nakal sendiri, benang merahnya kan kayak lo boleh nakal tapi lo produktif gitu, lo harus punya karya bla-bla-bla dan bertanggung jawab. Yeah. Pastinya tuh buat kita sih peluang besar bisa lahir dari mana aja gitu, dalam situasi apapun gitu. Jadi kayak nggak mungkin kalau lo nggak punya kesempatan buat punya karya yang besar juga. Kita kasih spirit lah buat anak muda itu aja. Makanya poinnya nakal itu kan nggak ada singkatnya, melalui kualitas akal. Jadi gimana cara lo maksimalin kualitas akal lo ya? Tambah nggak sih? Gue sih paling mau nambahin, kalau gue dari awal ketemu mereka sih sebenarnya gue tahu tato yang bisa direpresentasi gambar, kita emang lagi butuh sesuatu dalam bentuk artwork, gue nggak tahu sebenarnya lagunya apa gitu. Pas gue bilang sama mereka pokoknya gambar ini harus divisualin dalam bentuk video dan musik, gue bilang. Cuman yang gue paling gue underline karena kita musisi, gue bilang lagu ini akan menjadi kayak lagu anthemnya anak-anak Senkaca. Setiap orang dengar lagu ini, mereka akan ingat, oh ini lagu tentang anak-anak tatoan, tentang anak-anak yang doyan graffiti, anak-anak yang street art lah, pokoknya kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Awalnya berangkatnya dari situ, akhirnya dikembangin. Para seniman jalan yang kadang-kadang suka dipandang sebelah mata sama masyarakat sosial. Lagu ini harus jadi endemik gitu. Jadi orang dengar lagu itu dia tahu nih ini lagu tentang apa gitu. Kayak gitu sih. Berarti lagu ini akan dirilis hari ini atau besok? Tanggal 2. Tanggal 2. Hari ini video klipnya. Hari ini video klipnya yang dibuat sama Jakarta Black World. Betul. Oke. Mungkin terus? ada tambahan lagi ya? Gimana Jom? Respon nakal itu kan sebetulnya luas ya. Nakal bisa ke arah negatif sama ke arah positif gitu. Yang mau kita tanamkan di sini adalah nakal dengan konsep positifnya gitu loh. Jadi buat adik-adik sih sebetulnya yang baru masuk ke dalam dunia perskenaan, takutnya mereka menangkap ini sebagai satu hal yang oh ini adalah bentuk eksperimental yang harus gue lakukan nih, mural, graffiti segala macam. Sebetulnya tidak masalah asalkan dapat dipertanggungjawabkan sih hal-hal seperti ini gitu, tatoan ya kan. Karena kita merepresentasi kaum-kaum bertato ya lebih kepada adik-adik sih, supaya mereka bisa memikirkan langkah yang akan mereka ambil sebetulnya seperti itu. Tapi ada value-nya ya. Iya. Jadi enggak, karena kita kan udah kepala kecemplung nih di dunia-dunia seperti ini, gitu aja sih. Dari desainnya sendiri ada message khusus enggak buat Malik nih? Iya, yang dari desainnya sendiri. Dari desain terus sama video klipnya yang nanti akan dirilis. Oke. Jadi jabnya ya. Maksudnya jabnya itu dari desainnya sendiri sih yang tadi udah gue jelasin lebih ke ini sih, kita pengen banget anak-anak muda sekarang yang masih merasa diri nakal. Kalau ngomongin definisi nakal kan terlalu luas ya. Kalau lu ngerasa lu masih nakal, yang paling penting tuh lu bisa bertanggung jawab dan lu punya karya. Mau karyanya apapun.
kayak gitu. Karena yang tadi gue bilang karya karya itu peluangnya dari mana aja gitu, dari situasi apapun. Paling itu aja. Ini sekaligus jadi merchandise-nya Saint Loco ya? Iya. Oke, okay. Dan dijual. Jual. Dijual. Di mana? Limited series. Ini limited series dalam artian ini habis, kita nggak promosi lagi. Oh gitu. Bisa didapetin malam ini atau nanti via online shop. Di mana itu? Di Tokopedia. Tokopedia. Harganya boleh tahu? Harganya yang tangan pendek 250.000, okay. Yang tangan panjang 300.000. Oke. Okay. Yeah. Rare collection. Ini kayak art series lah. Art series, series lah. Limited edition. Dicetak berapa banyak? Boleh tahu? Dicetak 10 lusin. 10 lusin, yeah. Oh dikit banget ya? Iya, karena very limited. Oh oke, okay. Ini bukan karena durasi yang pendek, jadi nyetoknya dikit. Okay. Bisa bisa banyak, cuma kan gak spesial dong. Oke, okay. Nah, kalau gue bertanya, apa target dari kolaborasi ini kedepannya buat Saint Loco dan Jakarta Blackboard? Kalau Saint Loco sih simple, lagunya nyampe ke orang-orang yang okay. Yang bisa ngewakilin, ini diri gue loh gitu. Gue dengerin lagu ini, gue banget ini gitu. Kalau dari Saint Loco-nya itu doang sih. Sebenarnya pengen lagu ini nyampe bisa ketika orang denger lagu ini dia akan merasa ini gue banget nih. Itu doang sih, kita cuma di situ doang. Makanya kita perlu visual dalam bentuk artwork dan bentuk dalam bentuk visual video itu dari sudut pandang mereka gitu. Kalau gue sih dan itu ya bisa mengkaya ke bentuk skena-skena lain ya, kayak di New York kan ada Lower East Side, yeah, bisa yeah. Ada di LA kan yeah. Ada kayak West Side Movement segala macam. Siapa tahu di Indonesia kan bisa berkembang kayak gitu juga versi Asianya kan. Oke. Okay. Itu mudah-mudahan ya gitu. Ada lagi Gilbert mau nambahin? Intinya kalau dari Loco dan JBW sih dia pengen message itu nyampe dari segi artwork dan lagunya itu message-nya nyampe ke setiap orang penikmatnya. Dan kalau dari Loco sendiri mungkin bisa dibilang baru belakangan ini kita bisa berkolaborasi dengan apapun sebenarnya. Dari ibaratnya sekarang kita berkolaborasi sama sampai jauh untuk official publishing, media publishing, kayak mungkin kayak sama dengan JBW pun ini kayak pasti gimana ya. Kalau sekarang sih kita ngerasa bahwa eranya untuk berkolaborasi. Berkolaborasi tujuannya bukan cuma sekedar kayak aim-nya itu cuan, tapi aim-nya itu adalah kita benar-benar yang Benny bilang bahwa pasti kita nggak cuma sekedar musik tapi ada value-value yang mau kita sampaikan dan mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi dengan siapapun itu message-nya bisa nyampe. Okay. Jakarta Blackboard. Targetnya apa? Sama sih kurang lebihnya sama karena udah diwakili sama Gilbert dan Tirus. Baik, teman-teman media yang mau bertanya silakan. Sedikit soal lo tadi perombakan lagu itu. Jadi kita berenam, kebetulan cuma tahu kayak secara visual tuh kalau di mata kita ini keren, ini keren. Tapi kalau secara detail, ini kenapa keren kita nggak tahu kok. Secara teknis kita buta. Jadi kita kasih kebebasan penuh sih untuk improvisasi. Tapi emang waktu itu kita disuruh denger lagu aja, kita suruh denger. Gini loh, jadi kayak gini. Waktu gua dengerin lagu ke mereka, mereka langsung kayak anjing dong, keren banget gitu. Tapi waktu gua tahu karya-karya mereka dan gua rilisan ke anak-anak, gila nih orang-orang kayak jago banget nih gambarnya. Dan kita udah tahu kayak ini taste-nya pasti sama nih gitu. Jadi kayak kita mendingan gak usah ikut campur soal desain dan mereka juga gak campur soal musik. Jadi kayak karya yang kita bawa masing-masing tuh kayak ketemunya tuh langsung kayak blek gitu, kayak kawin aja loh. Saling bebas berimprovisasi yeah. Lah kita tetap aman jalur masing-masing. Ya, mungkin ya pasti akan ada sih movement selanjutnya ke depan ya. Harapannya gitu, gitu. Dan sebetulnya kan movement ini juga sebetulnya tujuannya bukan cuma titik pusat pada kita aja, tapi kan supaya bisa gimana caranya nginspire semua skena-skena sel yang ada tuh untuk bisa bikin movement masing-masing. Sebetulnya itu sih tujuannya kan. Itu sumbangsi kita ke culture tersebut. Iya. Gitu. Ya kalau untuk kitanya sih ya namanya movement sih pasti kita akan ada next campaign sih ya. Depan cuman ya belum kita godok mau kayak gimana, cuman udah ada konsep dan nalin. Meskipun tato sama musik ini kan sebenarnya sangat berdampingan ya. Anak musik, anak band gitu, itu bukan rahasia umum lagi bahwa nongkrongnya itu di studio tato, bla 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 segala macam. Cuma yang lagi kita lakukan ini sebenarnya lawan arus gitu. Kayak mungkin pertama nih baru kita lakukan berkolaborasi antara studio tato dan band gitu. Belum ada nih Jakarta. Belum. Indonesia bahkan belum ada. Mungkin setelah ini nanti bakal ada dan itu oke banget kalau bisa. Bisa jadi pematik api ya. Ya, teman.
Jakarta Black Work itu kan sebuah entitas yang lumayan gede ya. Untuk memutuskan siapa yang ngerjain itu apa tuh itu? Background ini apa tuh? Kenapa ngambil keputusan Nobel yang kenapa sih Nobel? Oh iya, enggak gini. Apakah dia yang paling enggak gini. Dekat sama musik? Pada dasarnya kita melibatkan member atau ring satu kita ya. Enggak ada orang lain yang terlibat gitu di pengerjaan ini semuanya gitu. Artinya gini, Yobel eksekutornya kita percayakan untuk mengerjakan si desainnya. Tapi tetap kita yang direct juga bahwa kita yang bedah juga lagunya ini begini. Mungkin di sini harus begini, ini begini biar JP kena gitu. Jadi tetap kerja kolektif ya. Iya. Konsepnya dirembukin bareng-bareng. Betul. Pelaksananya si Yobel gitu. Cuma visualnya secara garis besar dari berapa kepala gitu. Hebat. Dan apakah ini terhenti kalo di single ini aja tuh? Kalau ngomongin siap, mungkin Yobel yang paling jago. Enggak, soalnya kita jago semua. Soalnya kalau gak jago gak mungkin diajakin kolab. Kalau gak jago dia gak gabung di JBW soalnya. Win after talk semua. Tapi kalau ngomong keterlanjutannya, gue soalnya kemarin sempat ngomong sama Reval. Gue tuh berharap kalau gue sendiri, dari pandangan pribadi gue ya, ini kan collab, orang bakalan, wih gila, bisa ya, musik collab sama Studio Rato gitu, band gitu. Gue berharap tuh movement setelah ini tuh kayak, gue berangkat dari gampang sama lu, yuk kita ngumpul di GBK, jalan rame-rame, geng gue gitu. Nanti orang bakal ngomong, ngerasa kayak, ternyata dari collab sini tuh bisa ngasilin sesuatu yang kayak, oh mereka lagi ngumpul tuh di GBK, jalan rame-rame, olahraga sore-sore, berangkat dekat dari komunitas lain, ngumpul, join. Gue berharap bahwa kolam ini membuahkan hal-hal yang kayak gitu. Entah anak sepeda ngumpul, gara-gara kita ngumpul, mereka juga dekat. Jadi kayak sebuah komunitas akhirnya lama makin besar, dan sebenarnya mewadahi dari musik. Dan bisa yang lain tuh. Bisa banyak banget hal yang dikerjain gitu. Entah bikin sampai entah kita bikin konser sendiri. Jadi single baru ya? Iya, trigger, gitu. Jadi nge-trigger banyak hal baru yang positif yang akhirnya orang bisa lihat ternyata mereka tato tuh nggak cuma yang mereka lihat mabok-maboknya doang, ternyata tuh mereka ada kok olahraganya, jalan sore di GBK rame-rame walaupun cuma sekedar jalan gitu atau mungkin sekedar nongkrong yang jalan rame-rame aja. Buat gue kayak itu udah movement paling gampang menurut gue. Dari situ orang bakal bisa lihat apaan yang mereka pakai, saya rokok JBW apaan itu, mereka siapa ya gitu. Menurut gue hal-hal kayak gitu tuh bakal membuka banyak mata yang orang berpandangan sebelah mata menurut gue. Contoh, culture tuh kayak gini, value-nya tuh kayak begini. Kayak gini, gitu. Oh pertemanannya jadi bisa kayak begini ya, gitu. Lebih kayak gitu sih. Oh ternyata mereka tuh rilis collab dalam bentuk merch dan visual dan musik, gitu. Kayak gitu. Jadi itu akan dilakukan berarti ya? Akan dilakukan kayak kemudian baru nih, yuk main basket yuk, gitu. Main basket kan seru banget gitu ya, kayak bisa saling sama-sama lah, nggak mesti harus selalu musik gitu, nggak mesti harus selalu gue datang ke tempat itu cuma mau nato gitu, gue bisa aja nongkrong di GBK cuma sekedar ngomong bikin apa ya ke depannya gitu, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Terus bikin orang-orang awam juga pada sadar kan, oh ini etos kerja DIY itu kayak gini ya, DIY kan kayak pahamnya street culture kan, do it yourself. Oh ini mentalitas street culture tuh kayak gini, PMA, positive mental attitude ya, ini kan yang kita kerjain kan, jadi ya kita kayak refleksiin sifat-sifat tersebut gitu. Dan kebetulan di Jakarta sendiri kayaknya belum ada, makanya kita ngerasa kayak ini something good yang harus kita eksekusi nih gitu. Edukasi ya boleh, macam. Tapi ini akan satu aja single, ada beberapa lagu lagi lain. Tapi intinya sebenarnya menuju ke situ tuh kita sebenarnya kalau dibilang big goalsnya sebenarnya pengen orang aware lagi sih Zen Loco tuh ada gitu. Awalnya itu dulu gitu. Karena berbicara mundur beberapa tahun terakhir kan Zen Loco ya remang-remang gitu ya. Bisa dibilang emang Zen Loco masih ada gitu. Makanya sebenarnya emang pengen bikin album dan orang notice bahwa Zen Loco tuh udah keren sekarang gitu. Enggak kayak dulu-dulu gitu. Orang karena anak sekarang kalau nggak menurut gua kalau nggak keren anak sekarang udah nggak bakal nengok, nggak bakal dengerin, atau bahkan denger 10 detik pertama langsung di skip dari lagunya. Jadi gua berharap dari momen-momen kayak gini tuh kasih impact ke mereka bahwa oh ternyata Zen Loco tuh kata bapak gua dulu keren, sekarang di era gua masih keren gitu, intinya sesimpel itu. Dan lagunya masih relate sama gua gitu, bukan cuma di era bapak gua, karena jujur banget
di DM-DM Senloko tuh yang anak-anak sekarang yang bapaknya dulu ngefans sama Senloko, itu anaknya sekarang jadi suka gara-gara lagu Nirmala, gara-gara lihat panggungnya, gara-gara dengerin lagu si Nakal ini yang udah pernah kita bawain, kayak gitu sih. Jadi big goal-nya kita mau rilis home namanya. Jadi album kita, home yang mungkin kalian sudah sempat kita sounding di tahun kemarin gitu. Itu big goals-nya ya. Home. Ya cuman kalau berdasarkan dari apa yang kemarin kita udah coba lakuin, bukannya kita nggak kerja nggak pakai target, tapi kadang-kadang udah apa yang kita planning semateng mungkin pun bisa meleset gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya big goals-nya adalah kita mau rilis album home. Goalsnya adalah kita mau action. Ya. Gak usah banyak ngomong ya sebenarnya. Ekspektasinya itu ya, kalau buat gue pribadi sih ekspektasinya adalah kedepannya mau apapun masa yang kita lewatin si Senloko, mau era apapun yang kita selami, yang pernah kita jalanin, ekspektasi gue kita bisa relate di semua masa, di buat semua generasi, dan apa ya, kita create a better future for our life sih, itu sih sebetulnya sih positif mental attitude yang gue sih. Dan kerjasama yang terjadi biasa ya, kita cuma buat lagu gitu, dan kerjasama semua yang terjadi ini kayaknya organik banget ya. Kita nggak berpikir untuk kerjasama sama, oh kita harus kerjasama ini ya. Kita buat lagu, kita mainin lagunya, ternyata ada yang mau kolaborasi kayak gini gitu. Itu semua kayak organik loh, itu semua terjadi dengan sendirinya gitu. Anak nakal nggak usah diatur atur, lalu di kualitas nakal gitu.